kolam ya. Tidak ada kolam renang yang seindah di pedalaman Kalimantan. Selamat sore. Sore ini kita akan olahraga, ya. Kita lihat keseruan. Sore ini ada nanti Pak Dadang, ada Pak Ian, ya, ada kolam, ya. Tidak ada kolam renang yang seindah di pedalaman Kalimantan. Dan kita bikin kolam renang, olahraga renang 30 menit setiap sore. Ya, mudah-mudahan dengan olahraga buncit bisa hilang, ya, lemak di perut bisa menurun, habis itu makan banyak. Oke, kita lihat keseruannya sore ini, lanjut. Nah, ini lokasinya, ya, kita nanti mandi di sini. Wah, jernih sekali airnya, Pak Ian, mantap. Oke, ya, kita berenang sore ini. Cuacanya agak sedikit mendung memang. Gimana, Pak Dadang? Mantap. Ini olahraga yang paling gratis, berenang tanpa dipungut biaya. Ada kawan kita ini lagi bersampan. Ini tim rescue. Enak mundur gitu, ya? Ya. Kediamsah Dayung, mantap. Halo guys, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan, ya, di hutan jangan cari pusing, cari senang aja. Udah pusing gak bisa pulang. Ayo, mau bersampan, kita bersampan. Aku berenang biasa aja. Kamu di bawah enggak? Hah? Kamu di bawah enggak? Enggak lah, nanti kecebur, cembur. Aduh. Bisa aja. Apa tuh? Enggak bisa, Pak Juwadi, enggak bisa, masih mutar. Aku ke belakang enggak bisa, aku. Ke depan bisa. Enggak, dayung itu. Ah, enggak benar ini, dah. Ayolah, balik lagi sana kita. Bolang. Bolang. Enggak bisa kayak gitu, enggak mudah lagi. Ah. Pokoknya HP. Masalah lemak kebakar nomor 2. Mati setengah aja tadi, Pak. Parah. Udah lah, aku berenang kok. Lagi lah. Hari Minggu tembus sekali ke sana. Ya, hari sekali sih bagus kalau mau. Berenang itu masalah napas saja. Iya. Tahan napas tuh. Ya. Mantul.
Ya. Bulan jadi itu Pak Dadang limbahnya enggak bisa kalau kayak gitu. Ya, nyambung yang tadi. Kolam ini dulu dibangun tahun 2012 awalnya, cuma mengenali pendangkalan sampai ya benar-benar dangkal ya, hanya sekitar selutut aja. Nah, lalu kemudian di tahun 2015 kita dalami lagi, dalamnya sampai kurang lebih 3 sampai 4 meter ya. Yang di sebelah sini ya, sebelah sini ini dalam 3 sampai 4 meter. Kalau yang di pojok sebelah ini, jadi dalamnya sampai 7 meter. Itu nggak diperbolehkan untuk berenang ya. Khusus untuk area mancing aja di sana. Di sini ikannya banyak ya. Ada ikan gabus, ada ikan nila, nila merah yang nila gip ya. Ada udang galah ya, banyak jenis ikan hasil luapan dari sungai besar. Di seberang hutan ini ada sungai besar ya, ya kalau banjir meluap ke sini ikan ikut masuk ya banyak. Pernah waktu itu pas lagi banjir kita dapat hampir sekitar 7 atau 8 karung besar ikan ya. Ikan lagi apa kejar arus ya itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya walaupun kita kan kita nikmati suasana ini ya senyaman mungkin, bisa dimanfaatkan untuk olahraga, kita olahraga. Oke, itu aja dari saya untuk liputan sore ini ya. Bertemu nanti di liputan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.